Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam channel YouTube saya, itu channel MND Channel. Oke guys, video saya yang seterusnya ini membuat tes battle lagi menggunakan Volcano Helios juga, tetapi lawannya ini adalah Beyblade yang kalau bagi saya memang kira antara Beyblade terbaik juga, sebab kalau kita tengok sini dia punya permukaan ini bulat. Oke, dia punya ini bulat, dia punya bentuk nih bulat. So dia berkemungkinan besar mempunyai imunisasi imun kepada steel spin ataupun spin kiri. Oke, so seperti biasa saya gunakan combo yang standard, yang disnya EO, zone dash dan juga plus Z. Oke, kemudian lawannya adalah Tempest Dragon, chassis 1A dan juga charge metal. Oke, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan tes battle kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya ya, dan tonton video saya sampai habis. Oke guys, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan tes battle. 3, 2, 1. So guys, macam mana dengan test battle tadi? Memang dahsyat lah. Dicampur lagi dengan efek tu. Diharap anda semua yang menonton video saya ini berpuas hatilah dengan video saya tadi. So, sedikit rumusan lah. Macam biasa, selepas test battle tu, saya buat
sedikit rumusan lah. Okay, rumusan saya adalah kalau kita tengok tadi, Tempus Dragon ni dia kerap menyerang, okay? Dia kerap menyerang Vulcano Helios ni. Okay, namun Vulcano Helios ni mampu bertahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Tempus Dragon ni. Kalau kita tengok tadi, Vulcano Helios langsung tidak macam dia punya serangan tu kan, dia macam tidak terkesan lah, ada kesan lah tapi mungkin kesan dia tidak seberapa lah. Okay, selesai perlawanan tu kita boleh nampak lah Vulcano Helios ni dia masih lagi berpusing, sedangkan ini sudah terberhenti begitu. Dia sudah terberhenti ini masih lagi berpusing begitu. So kita nampak nampak jelas lah dia punya kemenangan di situ. Sampaikan kita macam kurang confused sama ada Vulcano Helios kemenang ataupun Tempus Dragon yang menang. Okay, so bagi saya Vulcano Helios ni Beyblade yang kira boleh pakai juga lah untuk tournament. Okay, kita sudah test battle menggunakan Brave Valkyrie, di mana Brave Valkyrie adalah Beyblade jenis serangan. Kalau macam tournament, biasanya tournament kalau attack mode, Brave Valkyrie memang tidak pernah lari. Okay, Brave Valkyrie tidak pernah lari, mesti ada dalam tournament. Sama juga seperti Tempest Dragon ni pun tidak pernah saya nampak Tempest Dragon tidak dipakai. Biasanya memang dipakai. Kemudian chipnya biasanya Lucifer punya chip, so dia berat kan. Okay, so itu sih ya rumusan saya. Rumusan yang seterusnya terpulang kepada penonton lah, apa yang komen macam mana. Okay, so sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya sampai habis. Terima kasih juga kepada yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe tuh, tolonglah subscribe. Okay, saya akan berusaha buat lagi video yang terbaik dari semasa ke semasa mengikut peredaran masa. Okay, sampai di sini video saya. Terima kasih. Bye bye.